Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kamu muliakan oleh kamu dari dunia, dan yang kamu muliakan gara-gara lain yang hadir dalam jemaahnya dan beserta pengunjung mendung. Dan tanya Mbak Ayah, berisiko katanya menyahajat di kelompok beliau. Yang kedua, burung kali dipasah oleh orang inam. Nah hukum itu mula untuk mengkawin kelahi. Dan yang kedua, ya, nak tabah luar panjang. Ia mencerai-cerai. Bak alu pun itu ia deh bangkit bui. Jadi part ianya yang suci. Nyawa kalau dah nyamba ayah, yang mendang pertanyaan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa pertanyaan pertama, menyohanja itika imam blu, Ithaiman. Yang menyesalah-salah dah jawab, salampum dia. Ini 350 gerumuskan oleh ulama. Rumusan ini 350. Gaya wujud, kidam, bakar, yang wajib, yang mustahil, yang harus ba Allah, yang wajib, yang mustahil, yang harus ba Nabi. Pina 50 boh ini ket. Yang rumusan ini ya. Salah satu cara menghasilkan akidah yang berdui. Tapi hana mesti belage itike imong plo. Betul mana? Urus hana kita oh ke, hana ke yang kidah. Buat yang salah kidah, mana kita pukul yang kidah. Tapi latih ini tiket Allah si kana hana hana dihalu dari dahului lihana hana istilah na awai na akib Allah. Nyana lagi yakin lagi yang menang. Dah hananya dah hana kun hana kita oh kun kidah, hana kita oh kun bakar kata. Je lafai tengai sebab makna maksud iman akidah kan je ucap mesti je ucap bahasa mutuna urang kelo Allah najarau hanaki hana hana kun pun di mukhalafat hulil hawadi dan ada ke nya dan debu ke bukan lapan dulu dan lawan dia debu atas. Tapi yang itikun Allah hana taban dengan makhluk. Hana yang selain Allah yang sama dengan Allah dalam segala sisi. Yang itikun lah dia. Punya kaki itikun menan walaupun hak tokun mukhalafat dulu lawan dia nak bubu. Yang kata betul dah pegah menu hendak oh kum hendak bukan lepas tu hudi lawadi dan tu dah puni kian yang kena iman benar itu kian tentang ketuhanan iban yang boleh pasti mana ada orang tu mendang itu mikir Allah duit dia hilang eh olehnya bagi dengar-dengar Isra Mi'raj Nabi yang merupakan Allah peti Allah hilangin rumcok-cok itu pula menang yang menjadi keliru yang boleh berdoi baik terjebak dalam kesesatan. Maka hal yang paling utama dia sudah debut Allah yang besar dan hana serupa Allah dengan sesuatu.
Adapun etiket 50 yang gerumuskan duda oleh ulama. Kepu gerumuskannya karena kat terjadi bid'ah dalam akidah. Yang lagi ne komentar le Nabi dalam hadis sehingga akan pecah umalung 70 le kelompok. 72 dalam neraka. Sabo yang najin. To yang najinnya adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Urang yang diikut lagi yang baklum dan sahabat. Horat berpecah belah kelompok-kelompok yang kebak menterjemahkan Islam agama. Bagi terjemah dia, terjemah yang menyangkut dengan akidah, menyangkut dengan kelompok yang dia bagi 72 firqahnya dari nambah kelompok default. Kelompok tashbih, kelompok taktil, rafidi, nasiwi, lainnya qadariyah, jabariyah. Tip nambahnya pecah 12. Taktil 12 buah kelompok. Tashbih, kelompok tashbih 12 buah kelompok. Qadariyah 12 buah. Jabariyah 12. Nasibi 12. Rafidi 12. 6 kali 12 berarti 70. 72. Sementara ahlu sunnah wal jamaah ken tashbih ken taktil, tapi antara tashbih dan taktil yang ahlu sunnah wal jamaah, antara nasibi dan rafidi, ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah ken rafidi ken nasibi. Nah, kelompok yang mungkin belah Sayyidina Ali ahlul bait yang lawan sahabat lain. Nah, sahabat itu kelompok yang sahabat lain lawan Ali, kelompok Ali. Tapi ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Hana kesebelasan belah no, hana kesebelasan belah ni. Nanti antara Qadariyah dan Jabariyah inilah ahlu sunnah wal jamaah. Maka ahlu sunnah wal jamaah akan wasatiyah, kelompok yang di tengah. Hana cenderung ekstrim kanan, hana ekstrim kiri. Hana tashbih, hana taktil. Tapi antara tashbih dan taktil, ahlu sunnah wal jamaah. Antara Qadariyah dan Jabariyah, ahlu sunnah wal jamaah. Ayam kan ngedengar je leh. Pokoknya kalau ngedengar, itu kalau aku dengar ke aku, form tu dan ni. Karena hana wajib tak mufum. Yang penting akidahnya betul. Saya yang betul kajian. Yang lain hana betul, hana tepuh. Yang bad. Jadi etika 50-nya untuk memastikan kedainya punya akidah. Iaitu betul-betul hinan tak akui tentang hana lain Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terkandung etika 50 ini. Waktu katakan hana lain Tuhan selain Allah yang baru mufhum matanya apabila kita yang tak naik tiket kabdoi.
Aina berpegang. Hana lain Tuhan selain Allah. Duduk kata pegah. Nak pencipta selain Allah. Yang penting kata aku ina Tuhan selain Allah kan. Aku la ilaha illallah. Hana lain Tuhan selain Allah. Duduk dah pegah. So putra. Bu. Menyobui ciptakan roh. Bertiji Tuhan. Sebab mana Tuhan selain Allah. Segalanya terjadi dari Allah. Munyona yang terjadi dari selain Allah berarti karena Tuhan selain Allah. Walaupun anda takui gini. Atijih bu kun tanyo la ilaha illallah menentang habarong roh. Pun pegah nak lain Tuhan selain Allah. Duduk kata pegah. Yang putra tanya bu. Yang bu pulih. Ubat. Nah. Nyanka menentang la ilaha illallah. Nah, yang kemenang-menang. Yang kedua, mana apa pada Anji? Rina kat lagi pasal. Ya. Fasa. Fasa. Yang adalah hak urina. Apabila tip syarat, dia ke pasah laku ke. Yang memutuskan fasa hakim. Yang watalah ke fasa ba'in dalam hati hanya rujung. Rujung hanya. Cuma munyo kena berkahwin, saya tem je. Kahwin baru tak. Kahwin long lagi. Saya tem. Kadang lagi pasah kata lain. Ya kan? Munyo pakar berkahwin lah, menikah baru. Ya. Karena fasahnya kan tuharim selama-lama. Cuma jibain. Dia rujung. Kai pasah yang kurunyuk lagi hanya. Nampak. Ya, masalah ia terbata. Ini buat ujung dulu ia bercerai-cerai pun. Ini nak bagi. Yang ia nyan pakai bahan. Nak naji? Naji. Kibat cerah bersuci. Pesapat betul dua kula. Kumpul ji katruk dua kula yang katuci. Maksud ji itu becu-becu kan. Kau dia dah pegat tu. Kulam. Sapa jokunan. Ia katruk ukuran dua kula. Kedah ke mana segetar sirto. Sirto 20 liter lah. Dia kamu tepat. Nyan. Lalu ji. Jadi dia boleh bersuci sapa ia lelah. Boleh je. Kaya arah ia. Kibat arah ia. Nampak.